penyampaian raperda tentang pendapatan dan belanja daerah semesta berencana Provinsi Bali tahun 2020 dapat saya sampaikan bahwa penyusunan raperda dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 serta mengacu pada dokumen kebijakan umum anggaran KUA semesta berencana serta prioritas dan laporan anggaran semesta PKS semesta berencana tahun anggaran 2020 yang telah kita bahas dan sepakati bersama. Dalam RAPBD tahun anggaran 2020, prioritas anggaran untuk memenuhi kebutuhan wajib telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Postur APBD ini harus betul-betul dirancang secara sehat dan prudent. Jadi betul-betul dia harus bisa mencerminkan situasi yang sesungguhnya, bukan angan-angan yang kita tuangkan yang kemudian itu tidak akan memberi jawaban secara nyata kepada masyarakat. Yang kedua, dia harus berkualitas. Alokasi anggaran yang dituangkan sebagai belanja di dalam APBD harus efektif, efisien, dan tepat sasaran dan memberi manfaat kepada masyarakat.